Catch me if I fall. Titik tengah di lampu itu, kalau waktu di jalan gini tidak ada rintik-rintik atau seperti kulit jeruknya seperti ini. Halo kawan-kawan semuanya, ketemu lagi dengan Arif Jaya Motor Blitar Jawa Timur. Ini langsung di hadapan saya ada dua tangki ya, di sebelah sini. Nah ini kalau kawan-kawan tahu semua, ini adalah tangki RX King tentunya. Yang saya bahas juga tetap seputar spare part RX King. Jadi ini adalah tangkinya untuk RX King. Nah kebetulan ini adalah pesanan dari Bang Susanto di Jepara, ini yang biru. Nanti ada request khusus apa aja itu nanti saya langsung akan saya tunjukkan. Dan ini pesanan lagi Bang Anto dari Pati, Jawa Tengah. Nah ini kemarin banyak pertanyaan mengenai bagaimana sih Bang prosesnya, bagaimana catnya, kehalusannya seperti apa, banyak yang meragukan. Dan itu sebenarnya di video saya sebelumnya sudah dibahas, tapi mumpung ada kesempatan ini saya bahas lagi tentunya biar kawan-kawan nanti lebih jelas. Jadi jangan kemana-mana, simak terus. Untuk tangki yang di hadapan kawan-kawan ini, yang saya bahas pertama adalah tangki biru. Tangki biru seperti ini ya. Ini prosesnya itu sudah berkali-kali. Ini jadi kalau dari pabrikan, terus terang di pabrikan Yamaha sendiri sekarang yang ada stripping seperti ini sudah tidak produksi lagi. Jadi solusinya memang kita ambil di distributor Yamaha langsung ya, orisinil. Karena kita itu memang agen dari spare part Yamaha, jadi langsung ngambil di Yamaha itu orisinil. Ini ada videonya seperti ini. Itu warnanya mesti polos tanpa stripping, polos. Nanti kalau biru ya biru polos, hitam ya hitam polos, terus ditempeli stripping sesuai dengan request kawan-kawan semua. Untuk pengerjaannya seperti ini, pengerjaan tangki ini membutuhkan waktu minimal 1 minggu untuk kita proses penempelan stripping yang seperti ini, 2005 seperti ini ya. Terus di clear ulang, di clear atau ditimpa cat itu clear yang bening. Nanti setelah itu kita proses lagi dengan beberapa step, itu dengan sistem water base. Jadi dipoles, kinclong, nanti istilahnya kalau di mobil itu ada lapisannya lagi, yaitu seperti nano coatingnya ya. Tapi itu bukan itu, karena nanti kalau kita pakai nano coating harganya sudah tidak nututi lagi. Seperti ini kawan-kawan. Terus ada pertanyaan lagi, Om, kalau yang box bagian samping-samping itu sebenarnya tolong dijelaskan macamnya ada berapa. Oke, setelah ini mumpung ada tangki, kita proses, nanti kita kirim ke Bang Susanto di Jepara dan Bang Anto di Pati, Jawa Tengah, karena sudah proses ini selama 1 minggu kurang lebih ya, 1 minggu lebih lah ini ya, karena banyak antrian. Nanti kawan-kawan akan saya ajak lihat bagaimana tentang box aki kanan kirinya mumpung ada barangnya. Yuk kita ke sana. Catch me if I fall. Nah ini di hadapan saya sudah ada cover aki kanan dan kiri, atau box aki kanan dan kiri, yang dipesan oleh yang tadi saya sebutkan, Bang Anto dan Bang Susanto. Seperti ini, kalau yang saya buka ini adalah kebetulan gandengannya yang warna biru tahun 2004. Kemarin pesannya seperti ini ya, jadi bisa kalau saya dekatkan seperti ini pesannya ya, pesanannya. Nah ini kita buat itu bahannya dari tahun 2007, 2008, 2009 kita stripping seperti ini, terus ditimpa
maksudnya dipasang strip, terus kita timpa clear, dan prosesnya sama dengan sistem waterpiece itu. Dan satunya lagi yang hitam seperti ini ya. Nah, seperti ini. Itu kan memang modelnya minta sesuai request. Jadi langsung tak buka saja sesuai requestnya. Nah, ini kalau dipasang kan ini original. Jadi original dari Yamaha itu kalau model tahun 2004, 2005, maksud saya 2006 ke bawah ya, itu memang ada kromnya seperti ini. Dan ini sangat orisinil, nggak usah diragukan lagi. Ini ada number partnya, number partnya itu ya 3KAF1783. Yang satunya tadi ada juga yang 3KA1784, jadi kanan dan kiri. Ini kalau yang sebelah kanan memang itu, nah, seperti ini ya gandengannya. Nah, untuk bahan yang belakang ini kita menggunakan bahan yang sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Sebenarnya linknya ada di sebelah sini ya, nanti saya taruh linknya sebelah sini untuk proses dan gambarannya yang warna lain. Ini kita pakai bahan import. Jadi kalau bahannya kan hitam yang polos, itu masih bahan. Nanti sesuai request bisa dicat warna serupa motornya. Misalnya cat warna hijau ya hijau, warna biru seperti ini ya biru, warna hitam seperti ini ya hitam. Cuman dari bahan tersebut kita finishing lagi, maksudnya kita proses ulang itu dengan cara yang sebenarnya juga sudah saya upload di video sebelumnya. Itu kita tempeli lagi juga stripping yang orisinil seperti ini. Ini strippingnya orisinil. Nanti kita gabung. Nah, gabung seperti ini ya. Nah, kalau kita gabung seperti ini, nanti ditempeli stripping RE King seperti ini. Jadi sesuai request. Terus apa presisi bang? Apa presisi om? Selama ini kita pasang sangat presisi. Mumpung ada contohnya yang sudah jadi satu ini. Ini yang akan kita pasang di special edition tahun 2003. Ini pesanan abang yang dari Jakarta, karena motornya direstorasi di Arisaya Motor Blitar. Itu seperti ini. Ya, ini kalau sudah jadi. Mudah-mudahan. Dan ini tipenya adalah tahun 2003 special edition. Ini orisinil semua. Untuk stripping, emblem, emblem 20 tahun, dan kromnya seperti ini. Ini kalau dari depan luar seperti ini, dari dalamnya seperti ini. Ini bagus banget, mengkilat. Mungkin kawan-kawan kalau tahu sebenarnya itu disandingkan dengan yang orisinil. Orisinil kan maksudnya ini yang orisinil, itu pasti enggak tahu. Dan untuk informasi aja, untuk yang orisinil bagian belakang ini memang pabrikan sudah tidak produksi. Makanya kita punya solusi untuk kawan-kawan semua sehingga bisa mendapatkan barang ini dengan harga yang lebih terjangkau, lebih murah. Karena di luaran kalau tahu pasarannya yang orisinil semua itu pasti di atas 1 juta, 1,5 juta, bahkan bisa lebih ya kalau orisinil semua. Dan kita menawarkan ini harganya pantas banget, terjangkau. Nanti kalau kawan-kawan membutuhkan semuanya itu langsung bisa didapatkan melalui klik link yang ada di deskripsi di bawah video YouTube ini. Jadi kawan-kawan semua itu bisa bertanya di situ. Tapi kalau melewati kontak WA kita, itu silahkan sebutkan nama dan alamat lengkapnya biar kita respon, karena WA yang masuk tiap hari itu kan banyak banget. Jadi kita via WA web, transaksi toko hijau, dan seperti ini ya, itu semuanya kawan-kawan kita respon sesuai dengan filter di WA tersebut. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Nah, ini semua adalah gambarannya. Masalah harga langsung aja di deskripsi di bawah video tadi.
Gitu kawan-kawan, mudah-mudahan sedikit gambaran ini setelah ini kita proses, nanti kita tempeli stripping, kita packing dan langsung dikirim. Gitu aja, ini semacam testimoni aja. Terima kasih, salam sehat, sukses selalu.